Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat bertemu lagi dengan Jos Channel sini. Oke teman-teman, untuk hari ini hari Kamis tanggal 14 Oktober 2021 saya berada di Pasar Hewan Sukorejo. Dimana untuk session kali ini saya mau tanya tentang harga domba-domba tokol teman-teman ya. Ada domba gembel, ada juga domba tokol. Namun untuk kali ini yang saya tanyakan adalah domba-domba tokol. Ini teman-teman. Domba-domba tokol semua. Untuk yang ini punya Mas Roni. Oke, langsung saja. Selamat pagi, Mas. Iya. Bawa berapa ekor ini Mas Roni ini? Banyak. Banyak, Mas. Oke. Ini rata-rata punya Mas Roni ya. Jadi bawa banyak itu. Tokol semua rata-rata teman-teman ya. Untuk yang pertama Mas kita review ini apa ini Mas? Masih cempe ini Mas ya? Umur berapa ini? Satu bulan lebih. Eh? Yo, punya orang kasih nih kok. Dua bulanan ini teman-teman. Ini juga tokol Mas ya? Tokol. Jantan Mas. Harga berapa yang ini Mas? 1.850.000 yang ini teman-teman. Yang langsung saja yang kedua ini. Apa ini? Tokol. Maksudnya ini betina apa betina. Namanya? Doro atau sudah induan? Induan. Oh, sudah induan. Melahirin berapa kali ini, Mas? Satu kali. Udah laki-laki satu kali. Ini sudah jadi induan, teman-teman, biarpun kecil. Harganya berapa ini, Mas? 3.500.000. Dua ini atau satu? Dua ya, dua ekor ya. Itu sama berarti, sudah laki-laki juga. 3.500.000 ada dua ekor. Ini induan, induan semua, Mas ya? Yang ini? Oh ini jantan. Oh ini jantan teman-teman. Kalau yang ini aja berapa harganya Wak? 17.5. 1.750.000. Oke kalau yang ini ya teman-teman ya. Berarti semuanya itu kalau dua, dua ekor tiga, tiga setengah. Ini selebihnya yang 1.750.000. Ini berarti yang jantan. Oke, sekarang kita ke ini lagi, teman-teman. Ya, kalau yang induan ini. Ini ada juga yang bunting. Kita lihat dulu yang bunting. Mas Ani, kalau yang bunting berapa, Mas? Yang ini, Mas? 2.650.000. Yang ini ya. 2.650.000. Ini lagi bunting teman-teman. Ini domba tokol juga. Jadi semuanya putih-putih ya, bersih. Jadi sebelum dibawa ke pasar ini dicuci dulu. 2.650.000. Bunting teman-teman. Ini bunting berapa bulan Mas? Ya kurang lebih 2 bulan. Kurang lebih 2 bulan. Kurang lebihnya 2 bulan. Kalau yang satunya Mas? Itu babon anak atau apa? Babon anak. Tokol juga ya? Cempenya berapa bulan? Satu bulan lebih. Kurang lebihnya 2 bulan jantan ini teman-teman untuk cempenya. Jadi ini sama ini satu paket. Satu paket berapa Mas Bro? 38. 3.800.000. Nih. Ini ada satu induan dan satu ekor untuk anakannya. 3.800.000. Dan kemudian ini ada yang jantan ini berapa ini Mas? Ada dua ekor ini. Hah? Oh, bukan miliknya ya? Punya yang jenengan yang mana lagi? Yang itu yang bawah. Oh, ini toh. Oke. Okay. Ini tadi untuk punya Mas Roni ini teman-teman ya. Nah, ini punya Mas Roni yang sudah saya review. Barangkali teman-teman ada yang ingat nanti bisa hubungi nomor teleponnya Mas Roni yang ada di deskripsi. Ini tokol semua. Terlihat di ekornya teman-teman ya. Agak kelihatan tebal sedikit walaupun nggak kayak gibas. Ciri khasnya ya. Jadi agak panjang. Kalau gembel kecil. Sekarang kita pindah lagi tokol juga. Bisa man gopiro kang? Limo? Yang mana aja ini Pak? Lima Pak? Yang mana aja dombanya? Ini dua sama ini. Oh, sama ini ya. Ini sudah induan ya?
laktasi berapa kali itu? Ngelahirin, lahir berapa kali? Ya mungkin 3 kali. 3 kali, sekitar 3 kali. Ini 3 kali. Harga berapa ini, Pak? 35 3.500 lebih. 3.550.000 barangkali, teman-teman. Ini berarti sama anaknya. Oh, satu paket. Anaknya jantan apa betina ini, Pak? Jantan. Usia berapa? Ya, 4 bulan. 4 bulan. Sekitar usia 4 bulan, teman-teman. 3.550. Ini sama ini, teman-teman, ya. Ini tokol juga, semuanya dombanya bersih-bersih ini, teman-teman. Nah, kalau yang ini, yang jantan usia berapa ini? Jantan itu 2 juta lebih. Usia berapa ini? Sekitar 6-7 bulan ya. Sekitar 6-7 bulan yang ini. Ini berarti bakalan jantan, teman-teman. Tokol. Ya, ini ya. Ini buntutnya. Agak hampir mirip kayak kecilnya gibah, teman-teman. Ya, ini harganya cukup lumayan. Dua juta lebih. 2 jutanya lebih ini, teman-teman, ya. Semuanya adalah domba-domba tokol. Kita cari lagi ya. Ya, ini punya Mas Rondi. Dan yang satu lagi kita tanya ke Mas Rondi juga, masih di tokolan juga. Nih, ini ada lagi, teman-teman. Kira anak pojok, Mas Rondi. Anak pojok nggih. Pojok. Wis lahir ke piro iki? Pindu. Ora karo anake, kudu anake. Ini 2 kali, teman-teman, ya. Sudah lahir 2 kali. Tokol juga. Harga berapa ini, Mas? Harganya berapa ini? 2 juta. Ini harganya 2 juta, teman-teman. Sudah melahirin 2 kali. Tokol juga. Kalau yang sebelah jantan apa betina, Mas? Hah? Yang sebelah ini jantan apa betina? Jantan. Umur berapa ini, Mas? 6 bulan. 6 bulan. Harga berapa, Mas? 2 juta lebih. Ini 2 juta lebih juga. Ini yang satunya juga 2 juta lebih, teman-teman, ya. Bakalan jantan ya. Bakalan jantan. 2 juta lebih. Kita lihat dulu ini, teman-teman. Bakalan jantan tokol. Oke, Mas Rondi, matur nuwun reviewnya, Mas. Laris-laris dagangannya, Mas. Ya, teman-teman, cukup itu dulu untuk review saya di cek harga domba tokol untuk hari ini, ya, yang dijual di Pasar Hewan Sukorejo tanggal 14 Oktober 2021. Jangan lupa dukung selalu channel dengan cara subscribe, like, dan share. Semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.